Halo guys, sekarang kita sudah di sekitar Candi Ceto, sudah di base camp. Persiapan untuk mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Nanti kita lihat pendakian kita seperti apa aja. Pendakian jam 10.20 di Candi Ceto sekarang. Candi Ceto sekarang.
janjine. Janjine piye? Ora. Ora. Sekarang sudah di melewati base camp, melanjut ke pos 1. Sekarang kita sudah ada di Candi Ketek. Nah, ini seperti ini, seperti punden. Sebelum pos 1 kita temui Candi Ketek. Akhirnya kita sampai di pos 1. Pos 1 Mbah Branti. Jam 11.16. Ya, kita tunggu yang lainnya dulu. Masih ada yang di bawah. Akhirnya kita sampai di pos 1. Pos 1 Mbah Branti. Tadi kita berangkat jam 10.20. Sekarang jam 11 lebih 18 menit, 1 jam kurang dari pos Ceto ke pos 1 Mbah Branti. Kita istirahat sebentar saja di pos 1 sini. Setelah ini kita lanjut ke plus 2. Sekarang masih jam 11 lebih 19 menit. Lanjut. Ya, akhirnya sekarang kita sampai di pos 2.
jam menunjukkan jam 12 lebih 4 menit. Nah, ini pos 2 Brakseng. Brakseng. Ya, di pos 2 sambil menunggu yang lain kita belah semangka dulu. Karena enggak ada duren ya belah semangka. Sambil menunggu yang lainnya. Istirahat dulu kita di sini. Isoma beberapa menit. Sekarang kita lanjut lagi ke pos 3. Waktu menunjukkan jam 12 lewat 52 menit. Perjalanan pos 2 ke pos 3 masih di tengah-tengah perjalanan ini. Masih perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Ketemu tim lain sini. Yuk. Dari Surabaya ya. Ya. Yeah. Dan ini cukup berdebu untuk menuju pos 3. Akhirnya sampai di pos 3. Cukup ramai di pos 3. Karena di sini pos air, tempat pengambilan air. Jam 14 tepat sampai pos 3. Pos air. Di pos 3 ini lebih lama istirahatnya karena nanti ke pos 4 lebih terjal, jadinya harus benar-benar istirahat cukup di sini. Setelah kurang lebih setengah jam istirahat di pos 3, sekarang kita mau lanjut ke pos 4. Waktu menunjukkan jam 14.36. Lanjut. Ketinggian gak nih? Ketinggian 2200. Aduh, gak hafal tuh kok ketinggiannya berapa. Nah, ternyata pos 3 nya di sini yang tadi sumber air. Pos 3 Cemoro Dowo. Yang tadi itu dekat sumber air. Thank you.
2 bulan. Akhirnya sampai di pos 4. Waktu menunjukkan jam 16.27. Kalau mikir aku tetap mau. Terus domba rasanya enggak terjebur. Sekarang kita mau ke pos 5 dari pos 4. Waktu menunjukkan jam 16.41. Ya, silakan lewat. Yuk, lewat. Ayo lewat. Sudah hampir gelap, tapi belum ditemuin pos 5. Yang lainnya gua udah terpisah, masih ada yang di belakang. Hari sudah gelap, hampir gelap, tapi di depan itu ada burung. Jalan di setapak di jalan kita seperti menunjukkan arah jalan kemana. Itu di depan itu. Seperti nunjukin jalan dia. Karena hampir sudah hampir gelap. Hari sudah gelap. Tapi kita belum nemuin pos 5. Jadi kita tetap lanjut menggunakan penerangan. Suhu sekarang 10 derajat Celcius. Suhu malam ini lumayan dingin, 10 derajat Celcius.
Akhirnya kita sampai di Sabana. Iya, Mas. Waktu menunjukkan jam 18.30. Lanjut ke pos 5. Baru satu sini, Mas. Yuk. Akhirnya kita sampai di pos 5. Itu tehnya ya. Bulak peperangan. Sekarang jam 18.45. Jadi kita sudah mendirikan tenda di sini. Kita nginep dulu di sini. Oke. Masak dulu, coy. Masak dulu, coy. Masak-masak biar rame. Goreng apa iki? Ayam minyak. Waduh. Presidio. Anu, ada plastik cek ditutup kene abang dik ben kene. Masak air biar matang. Cek aku ketoki nggo tendo. Makan dulu, coy. Mas saya join sini ya satu ya. Yuk. Halo guys, sekarang jam 3.22. Siapaan mau summit attack sama teman. Teman satu tenda. Siap. Belum bangun nih, satu. Udah. Oh, udah. Ayo langsung persiapan nih. Kita setengah 4, jam 3.30 mau summit attack. Langsung ke atas. Jam 4 lah. Ah, enggak tahu lah, nanti kita lihat nantilah. Siap. Otaknya berfungsi dulu ya. Bateriku hipo kafe. Hari sudah mulai terang. Kita masih melanjutkan ke puncak. Fajar sudah mulai menyingsing. Ya. Di bawah masih ada yang juga mau naik ke puncak. Ya, sekarang kita masih melanjutkan menuju puncak. Sekarang kita masih ada di sini. Waktu menunjukkan jam 5.13. Mudah-mudahan jam 6 kita sudah sampai di puncak. Ya, sekarang kita sudah sampai di Pasar Dieng. Banyak orang bilang di sini katanya pasar setan. Sekarang sudah jam 5.26. Kita baru sampai di sini. Nah, di sini ada warung-warung. Ya, di sini harga dalam. Nah,
puncak ke sana. Nanti aja ya, setelah di puncak kita mampir sini untuk makan atau minum. Akhirnya sampai di puncak Lawu. Jam 6 lewat 3 menit di Hargo Dumilah. Nih, teman-teman. Nanti ya. Puncak Lawu Hargo Dumilah. Ya, buka dulu buff-nya. Biar kelihatan gantengnya ya. Sudah di puncak Lawu Hargo Dumilah. Jam 7 tepat. Sekarang kita persiapan turun dari puncak Lawu. Akhirnya kita sampai lagi di pos 5. Waktu menunjukkan jam 8 lebih 9 menit. Sekarang kita meninggalkan pos 5 jam 9.38 untuk menuju ke base camp Candi Ceto. Sekarang kita sudah sampai di pos 4. Waktu menunjukkan jam 10.19. Sampai di pos 3. Oke, nanti istirahat di ini aja, sumber air. Sekarang sudah di sumber air. Mungkin di sini istirahat dulu. Thank you.
nanti senter dulu. Persiapan kembali ke daerah masing-masing.